Di video ini saya akan mengecek aktivitas monitor. Siapa tahu saya dapat solusinya dari masalah MacBook yang lambat dan kipas yang tiba-tiba putarannya itu keras. Jadi masalahnya ini terdapat di bagian kernel tax CPU-nya yang terjadi lonjakan kinerja sampai 300% atau lebih di bagian sistem sampai 80% yang bekerja. Jadi otomatis MacBook akan terasa lambat jika dijalankan, dan kipasnya itu otomatis putarannya itu keras karena proses yang dijalankan itu sampai kisaran 80% atau lebih. Itu pun hanya menjalankan sistem kernel tax saja bagian CPU. Untuk mengatasi masalah kernel tax pada MacBook Pro dengan cara menghapus ACPI SMG ya, platform plugin sesuai model Identifier dari MacBook Pro 2010. Jadi yang pertama saya cek terlebih dahulu model Identifier dari MacBook Pro 2010. Untuk model Identifier MacBook Pro 2010 adalah MacBook Pro 6.2. Kemudian saya masuk ke sistem, kemudian library, kemudian cari folder extension, lalu cari IO platform plugin family. Di bagian IO platform plugin family itu saya klik kanan, pilih show package content. Jika sudah buka kontennya, kemudian pilih plugin ya, folder dari plugin, kemudian pilih ACPI SMG platform plugin, kemudian klik kanan, pilih show paket content, kemudian buka folder kontennya, lalu buka folder resource, kemudian cari model Identifier MacBook Pro 6.2 sesuai model Identifier MacBook Pro 2010, kemudian dihapus. Jika tidak ada kata hapus ataupun delete, Anda harus nonaktifkan CS Util. Jadi supaya pilihan hapus itu, delete itu muncul, jadi caranya harus kita nonaktifkan dulu untuk CS Utils-nya. Jadi caranya adalah Anda restart lagi MacBook Pro-nya, kemudian Anda hidupkan dengan menekan command plus R ya, kemudian buka terminal, ketik CS Utils disable, kemudian enter. Jika muncul sukses berarti udah berhasil dinonaktifkan ya, lalu ketik reboot untuk restart lagi. Kemudian
ulangi lagi langkah sebelumnya ya untuk menghapus ACPI SMG platform plugin sesuai model identifier-nya. Jika pilihan hapusnya atau delete-nya udah ada, kemudian saya hapus sesuai model identifier MacBook Pro 2010. Jika sudah dihapus, kemudian di restart MacBook-nya. Setelah saya hidupkan lagi, jadi prosesnya itu udah normal. Jadi MacBook Pro-nya itu berjalan baik, tidak lambat atau lemot lagi ya. Kemudian untuk aktivitas monitornya juga sudah normal dan putaran kipasnya juga sudah tidak keras lagi ya. Untuk MacBook Pro 2010, masalah kerusakannya sudah selesai. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.